Kisah ini berdasarkan kepada beberapa peristiwa sebenar. Walau bagaimanapun, butiran-butiran telah diubah demi melindungi privasi individu dan pelanggan kami. Ini adalah kisah hidup Puan Syahidah. Puan Syahidah berusia 53 tahun dan seorang ibu tunggal. Beliau bekerja dalam bidang pendidikan sebagai seorang guru dan mempunyai 4 orang anak dan ibu yang tinggal bersamanya. Pada suatu hari, Puan Syahidah telah pergi ke Kuala Lumpur bagi menghadiri kursus pendidikan. Tetapi ternyata malang tidak terduga. Ketika beliau sedang menghadiri kursus, Puan Syahidah telah mendapat serangan jantung dan telah menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Walaupun Puan Syahidah sudah tiada lagi, beliau telah meninggalkan legasi yang cukup bermakna buat keluarganya. Sebelum pemergiannya, Puan Syahidah telah membuat pilihan bijak. Beliau telah melanggan pelan takaful Pro BSN Warisan sejak 2016 dan beliau telah menamakan anak-anak dan ibunya sebagai pewaris kepada manfaat pelan takaful tersebut yang akan memberikan bayaran tuntutan sekiranya Puan Syahidah ditimpa kemalangan, menghidap penyakit kritikal atau meninggal dunia. Sebulan selepas pemergian Puan Syahidah, anak Puan Syahidah telah membuat permohonan tuntutan kepada Pro BSN. Setelah permohonan tuntutan dinilai dengan teliti, permohonan tersebut diluluskan oleh Pro BSN. Beberapa minggu kemudian, para penama Puan Syahidah, iaitu anak-anak dan ibu beliau, telah menerima bayaran hibah berjumlah RM1 juta yang dibahagikan sama rata. Melalui manfaat tuntutan takaful, keluarga Puan Syahidah dapat membayar perbelanjaan harian mereka. Segala liability dan hutang Puan Syahidah juga dapat diselesaikan. Keluarga Puan Syahidah juga boleh menampung perbelanjaan harian dan anak-anak beliau pula mampu meneruskan kehidupan mereka seperti biasa walaupun Puan Syahidah sudah tiada lagi di sisi mereka. Wang ringgit tidak akan mampu menggantikan kehilangan orang yang tersayang dan kenangan bersama mereka. Tetapi dengan adanya manfaat daripada dana tabarok atau dana bantuan bersama, anda mampu mengurangkan beban yang terpaksa ditanggung oleh keluarga dan membantu mereka meneruskan kehidupan. Apabila anda mengambil bahagian dalam pelan takaful, anda bukan sahaja melindungi diri dan keluarga, tetapi anda juga memberikan ketenangan fikiran kepada peserta-peserta lain dan keluarga mereka. Melalui konsep ta'awun atau bantuan bersama, manfaat takaful turut dinikmati oleh peserta-peserta takaful yang lain. Manfaat ini akan dibayar sekiranya peserta ditimpa bencana akibat kematian, kemalangan, hilang upaya atau peristiwa-peristiwa lain yang dipersetujui di bawah pelan takaful tersebut. Sediakan payung sebelum hujan adalah pepatah yang sesuai digambarkan dalam situasi Puan Syahidah. Sudahkah anda membuat perancangan kewangan demi masa depan anda dan mereka yang anda sayangi?